Assalamualaikum dan apa khabar semua? Ini adalah CF Moto 1250 TRG dan ini adalah motosikal kategori Grand Tourer. Dalam video ini saya akan bercerita segalanya pasal motosikal ini. Selamat datang ke Motocar. Persaingan untuk model ini seperti BMW RT, Kawasaki GTR, reka bentuk memang nampak superb dengan karakter Grand Tourer yang sebenar. Kalau kita lihat dari segi desain, dia datangkan dengan visor berkuasa yang boleh naik dan turun, lampu semua LED dan mempunyai lampu DRL yang cukup menarik. Dari segi suspension pula, dia menggunakan suspensi terbalik jenama Marzocchi dan brake disc berkembar bersaiz 320mm kiri dan kanan yang dipadankan dengan brake Brembo. Model ini didatangkan dengan pelbagai teknologi yang canggih seperti menggunakan meter TFT bersaiz 12.3 inci touchscreen. Model ini juga mempunyai Android Auto yang boleh disambungkan dengan Bluetooth. Apa yang saya paling suka, didatangkan dengan speaker JBL. So bila kita ride santai, layan lagu memang sempoi. Okey, pada waktu yang sama, apa yang saya suka, didatangkan dengan side mirror, kita boleh adjust dengan menggunakan elektronik pada bahagian tepi ini. Secara overall, handle dia memang terbuka. So ini adalah sebuah karakter Grand Tourer yang sangat santai. Pada waktu yang sama, best kita lenjan di highway. Tangki dia, korang jangan risau, dia menggunakan tangki bersaiz 27 liter lebih kalau tak silap saya. Jadi tangki ini boleh buat kita menunggang pada jarak yang jauh. Didatangkan dengan seat berasingan yang mana seat ni dengan pemegang tangan mempunyai heater. Okey guys, memandangkan dia sebuah kenderaan Grand Tourer, jadi dia mesti dilengkapi dengan box hard case ni. So bila korang ride jauh, jadi korang boleh simpan barang. So tak perlulah letak beg lagi ataupun nak letak box kat belakang. Exhaust pula hanya sebelah kanan saja, tetapi dia mempunyai karakter yang cukup menarik kerana dia berwarna chrome. Dari segi kuasa dia, dia menggunakan enjin V-twin 2 silinder yang mana enjin ini bersasaran 127cc yang mana mampu menyalurkan 140 horsepower dan 120 Nm of torque dipadankan dengan transmisi 6 kelajuan manual. Okey, korang nak tahu tak, enjin yang ini sebenarnya sama dengan model-model KTM yang lain. Sebagai contoh, KTM Super Duke Paduway. Ini pula lampu belakang dia. Lampu signal sequential dan ini adalah lampu merah dan mempunyai rack sebagai optional. Kalau korang tak cukup lagi isi barang dekat box tepi ni, korang boleh letak box kat pada bahagian atas ni. Dan satu lagi, dia menggunakan rantai dan bukannya drive shaft. So, bagaimana pula dengan pilihan warna dia? Okey, pilihan warna dia ditawarkan dengan warna biru yang ini dan juga warna putih. Okey, dari segi harga, okey, ini adalah sebuah Grand Tourer yang cukup menarik bagi saya. Harga dia pun okey kerana dijual bermula RM88,888. So, apa pandangan korang tentang motosikal Grand Tourer yang baru ini yang bersaing dengan segmen-segmen yang lain? Okey, terima kasih kerana menonton Motocar. Assalamualaikum.